been dancing for so long under the stars. I feel that the grass will cut through. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, so basically untuk video kali ni aku akan review pasal this AirPods Pro. Macam yang korang tahu, video lepas aku ada buat video unboxing pasal AirPods Pro ni. Tapi aku terlupa nak review, okay. Sorry sangat-sangat untuk semua yang tertunggu-tunggu nak tahu review pasal AirPods Pro ni. So, let's get started. Okay, first of all aku akan ceritakan kebaikan dan keburukan AirPods Pro ni dekat korang. So basically aku dah guna AirPods Pro ni for like 3 months. Aku beli hujung bulan 8 and now dah hujung bulan 11. And so far memang aku tak ada complain banyak sangat so far. Sebab berdasarkan experience yang aku dah guna, memang aku puas hati sangat-sangat and memang berbaloi untuk 1099 punya wireless earphone. Okay, so jom kita mulakan. So bila korang beli wireless earphone, of course lah korang akan tertanya-tanya macam mana ketahanan bateri dia, kan. So berdasarkan penggunaan harian aku, AirPods Pro ni mampu bertahan selama 4.5 jam untuk sekali dengar lagu. Itu untuk bateri dia punya earbuds, okay. Untuk dia punya charging case pula mampu bertahan selama 24 jam. So kalau macam korang, let's say korang naik flight, kan, nak pergi luar negara, so korang tak payah risau kalau macam bateri AirPods korang habis. Korang boleh just charge je kat dalam ni and then guna balik. So korang tak payah nak risau bateri habis and tak boleh dengar dalam flight ke apa, kan. So AirPods Pro ni adalah AirPods generasi yang ketiga dikeluarkan oleh Apple. Sebelum ni Apple ada keluarkan AirPods 2 wireless charging and first generation dia tahun berapa aku tak ingat. And ni ialah AirPods yang kali ketiga dikeluarkan oleh Apple. Apple releasekan AirPods Pro ni tahun 2019, iaitu tahun lepas. And masa baru-baru Apple releasekan AirPods Pro ni, ramai yang kecam dia punya design tau. Sebab dia punya design, kalau korang tengok, dia punya design agak unik je. Dia punya design tak macam wireless earphone yang biasa. Lama-lama aku guna AirPods Pro ni, aku dapat rasakan yang Apple bagus sebenarnya. Walaupun design dia pelik and ada orang kata macam kartun dalam Plants vs Zombie yang ni, ha, okay. Tapi sebenarnya bagus tau, sebab bila korang pakai, dia sangat comfort dekat dalam telinga korang. Okay, untuk spek dia pula, Apple menggunakan chip H1 dekat dalam AirPods Pro ni, iaitu chip yang sama digunakan pada AirPods 2. So dia punya sound quality bandingkan AirPods 2 dengan AirPods Pro adalah lebih kurang. So kalau korang dah ada AirPods 2 and korang plan untuk nak upgrade kepada AirPods Pro untuk sound yang lebih better, aku rasa tak payah. So improvement yang aku nampak dekat AirPods Pro ni kalau nak bandingkan dengan AirPods 2 adalah dia punya design, of course. Sebab design dia sangat-sangat comfort untuk dipakai dekat telinga. Like for sure kalau korang pakai, memang korang tak akan rasa macam AirPods ni nak terjatuh or korang macam korang pakai nak betul-betul, kan, memang tak ada. Sebab dia bila masuk tu dia terus fit dekat dalam telinga korang. And kalau korang rasa macam tak fit lagi, kan, korang boleh pergi dekat setting and test dia punya ear tip fit. So dekat situ korang boleh tengok korang punya ear tip tu fit ke tak dalam telinga korang. Kalau dia cakap good seal, maksudnya memang kedap dekat dalam telinga korang. So korang tak perlu risau macam AirPods tu nak terjatuh ke masa korang jogging. No, tak payah risau. Cuma kekurangan yang ada dekat AirPods Pro ni adalah dia punya ear tip ialah silikon. Okay, so selama aku dah pakai 3 bulan ni, memang aku tak tipu. Memang silikon dia daripada putih bertukar jadi kuning. Sebab of course telinga, of course lah telinga akan mengeluarkan tag telinga. So bila korang pakai
Teknologi tu akan melekat dekat ear tip tu. And then bila, of course aku orang akan cuci kan, tapi warna dia akan melekat sebab disebabkan dia punya ear tip yang warna putih, okay. So kalau boleh Apple lepas ni keluarkan AirPods yang black edition ke apa, so dia jadi lagi bagus tau. Sebab bila warna hitam tak senang nampak kotor, so korang pakai bertahun-tahun pun akan still nampak macam baru. Tapi ini aku baru pakai 3 bulan dah nampak kotor-kotoran dekat dia punya ear tip. And kalau aku nak tukar dia punya ear tip yang saiz M, aku kena beli dekat Apple. Berharga RM50 je di sini, RM50 untuk 2 pieces ear tip saiz M. Tapi kalau korang punya lubang telinga macam kecil sikit or besar sikit kan, korang boleh tukar ear tip yang dia dah sediakan dalam kotak, iaitu ear tip saiz S dengan saiz L. Okay, so macam apa yang korang tahu, AirPods Pro dah tak menggunakan lagi function tap to play and pause macam apa yang AirPods tu guna. Korang hanya perlu squeeze dekat tepi tu and korang akan dengar sound haptic touch. So bagi aku dia macam lagi bagus sebab korang takkan mengganggu bunyi yang korang tengah dengar. Sebab bila korang touch dekat telinga korang, korang boleh dengar macam tok 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 macam tu kan. So untuk AirPods Pro ni macam lagi better, korang picit and dia akan play or pause video, or korang nak skip music ke, lagi senang. Korang just perlu picit je dekat situ and akan bunyi haptic touch yang macam tik tik macam tu kan. Okay, so walaupun haptic touch yang ada dekat AirPods Pro ni bagi aku macam lagi menyenangkan kalau bandingkan dengan function tap dekat AirPods tu, tapi dia macam agak tidak praktikal sebab korang kena picit menggunakan dua jari berbandingkan korang tap just satu jari je. So macam lagi cepat macam tap-tap okay, macam tu. Kalau korang guna AirPods Pro ni, korang kena picit macam lambat sikit lah nak dibandingkan dengan AirPods tu. Okay, so untuk active noise cancellation dengan transparency mode pula, aku sangat berpuas hati dengan features yang diberikan oleh Apple dekat AirPods Pro ni. Sebab ianya sangat berguna bila korang ada dekat mall, korang ada dekat jalan-jalan tepi, korang nak jogging kan, korang boleh aktifkan noise cancellation tu. So korang takkan dengar apa benda yang ada dekat luar tu. That means korang macam ada dekat dalam dunia korang sendiri. But bila korang tukar kepada transparency mode, korang akan dengar the whole things yang ada dekat luar. Macam bunyi tu direct masuk dalam telinga korang tau, macam korang tak pakai apa-apa dekat telinga korang. So aku memang sangat happy dengan features yang ada dekat AirPods Pro tu sebab dia sangat membantu aku bila aku nak pergi jogging, or aku rasa macam nak ada dalam dunia aku sendiri. Bila dengar lagu, aku boleh onkan noise cancellation tu. Okay, so selain daripada active noise cancellation dengan transparency mode tu, mulai iOS 14, Apple bagi satu features yang sangat menarik dekat AirPods Pro ni, which is spatial audio. Features tu sangat menarik sebab bila korang onkan mode tu, korang boleh rasa sound yang korang tengah dengar tu macam 3D. Like korang boleh dengar daripada belakang, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah sound tu. And aku memang amazed gila dengan features yang Apple baru buat tu. Features tu sangat berguna bila korang nak dengar movie tapi feelings macam dekat dalam cinema. So memang menarik gila features yang ada dekat iOS 14 ni. Okay, untuk Android user, yes, korang boleh guna AirPods Pro ni. Korang boleh connect and korang boleh guna function noise cancellation dengan transparency yang ada dekat AirPods Pro ni. Just korang tak boleh nak adjust melalui handphone korang. Korang boleh adjust guna earbud tu and korang kena dengar sendiri sama ada tu transparency atau noise cancellation. So macam susah sikit lah untuk Android user kalau korang nak try guna AirPods Pro ni. Sebab ni kan produk Apple, of course dia akan lagi eco-friendly dengan ekosistem Apple. So aku tak sarankan Android user beli AirPods Pro yang berharga RM1,099 ni. Korang boleh go for another wireless earphone. Contohnya Xiaomi, Redmi, AirDots or Sony and macam-macam lagi brand wireless earphone yang lain. Untuk sound quality, macam apa yang aku cakap mula-mula tadi, dia punya sound
lebih kurang macam AirPods 2. So kalau korang pengguna AirPods 2 and korang bercadang untuk upgrade ke AirPods Pro, aku tak sarankan sebab harga yang lebih tinggi and dia punya features yang lebih kurang. Cuma bezanya yang ni ialah AirPods Pro ada active noise cancellation and transparency. And yes, memang sedap dengar lagu guna AirPods Pro ni. Cuma dia tak adalah sehebat mana dengan harga RM1,099 ni. Dia just nice kalau korang nak dengar apa-apa genre lagu, macam hip hop, pop, jazz ke apa, semua okey, memang sedap untuk didengar. Cuma kalau korang macam pencinta bass, korang better go for another wireless earphone. Contoh macam Sony or Edifier yang lebih bagus daripada AirPods Pro ni. And harga AirPods Pro ni agak mahal kalau nak bandingkan dengan wireless earphone yang lain yang bass dia lagi padu lah orang cakap. Okay, last but not least, adakah berbaloi untuk korang beli wireless earphone yang berharga RM1,000 ke atas ni? Bagi aku sebagai pengguna ekosistem Apple, aku rasa sangat berbaloi dengan harga dia. Macam korang tahu, Apple memang harga dia memang keras sikit, tapi dia punya kualiti memang terbaik yang korang boleh guna lama, macam long term use. So ianya sangat berbaloi dengan spesifikasi yang ditawarkan, macam noise cancellation. Lepas tu dia punya playtime bertahan selama 4.5 jam and ada IPX4 water and sweat resistant and ada 1 year warranty. So kalau ada problem apa-apa, korang tak perlu risau, korang boleh just pergi dekat mana-mana AAR yang berdekatan korang, contoh macam Machines or IT World, untuk claim warranty yang Apple bagi. So conclusionnya, ikut kepada korang punya bajet, ya, ukur baju di badan sendiri. Kalau macam bajet korang untuk wireless earphone yang bawah RM1,000, korang boleh cuba macam-macam lagi brand yang lagi bagus, yang memang orang kata sound dia lagi sedap dengan harga yang berbaloi kalau nak dibandingkan dengan AirPods Pro ni. Kalau korang ada bajet yang lebih daripada RM1,000, korang boleh go for AirPods Pro. And kalau korang pengguna Apple, of course korang akan go for AirPods Pro kalau bandingkan dengan wireless earphone yang lain. Sebab korang tahu Apple ni dia jenis eco-friendly dengan ecosystem dia. Like korang boleh connectkan AirPods korang dekat MacBook, iPad or iPhone korang dengan just pop up. So dia jadi lagi senang. Korang tak payah buka setting apa semua, korang just buka and terus pakai. So dia jadi lagi memudahkan and jimat masa korang. So macam mana korang berminat ke nak beli? Kalau korang ada apa-apa lagi pendapat, korang boleh komen dekat bawah and korang boleh bagi suggestion video apa lagi untuk aku buat lepas ni. And thank you sebab tengok sampai habis. Jangan lupa subscribe channel aku. Yang baru dekat channel aku ni, jangan lupa turn on notification and like this video and share to all your friends. Semoga kita bertemu lagi di video seterusnya. Bye.